Bill Cut. Hari ini pagi ini kita mancing lagi nih. Kita targetnya ikan toman, teman-teman. Kalau kita dapat ikan toman, kita mau apa? Pelihara ya. Kita pelihara di akuarium. Oke. Bagaimana keseruan saya hari ini? Ikutin terus video saya, teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik pencet like, komen dan subscribe-nya, teman-teman ya. Salam kenal buat kalian semua. Salam sehat. Oke. Lanjut. Oke teman-teman, tadi nggak janjian ya sama Bang Oji nih, ketemu di spot juga nih. Gimana Bang tadi? Jam berapa mulai nyampe di sini spotnya? Kita jam 7-an. Woi, lumayan awal. Tadi saya berangkat jam 9 ini Bang Oji. Kita coba. Lumayan lah, dapat 3 ekor tadi. Gimana ekspresinya? Sudah dapat 3 ekor. Mantap pokoknya. Oke, terima kasih Bang Oji. Lihat video saya nanti ya, di Bang Oji Castingnya ya. Nanti mungkin 2 hari, 3 hari lagi yang terbaru nanti. Mantap pokoknya. Oke teman-teman, kita langsung coba aja ya. Langsung strike buat ya teman-teman. Lempar sekali langsung disambar. Oke, kita geser dulu. Oke, sip. Baru sekali lempar, teman-teman. Langsung disambut strike. Oke. Oke ya. Lumayan nih. Udah mulai besar lah ya, walaupun dia masih kecil sekelas ikan toman. Mantap. Lure yang kita gunakan mino, teman-teman. Panjangnya 19 cm. Oke. Sip. Uhuy. Mohon maaf ya teman-teman ya, cuacanya ini kita melawan cahaya, jadi nggak terlalu terang. Soalnya posisi untuk taruh kamera juga agak susah. Ya, mudah-mudahan yang lemparan kedua ini ada ya. Mantap.
teman-teman. Saya putar dulu kameranya. Soalnya nah. Oke ya. Nih. Kena bagian belakangnya, teman-teman. Sisiknya lagi yang kena. Jadi enggak terlalu sempurna nancap di ikannya. Sayang ya. Oke, ya apa-apa, kita coba lagi ya. Mantap. Tadi sudah fake sebentar, tapi ikannya sudah berhasil lolos. Oke, lanjut lagi ya. Mantap. Astagfirullahaladzim. Lepas. Alamak. Kok bisa ya? Nih. Minunya lepas. Astaga. Hei. Kok bisa lepas sih? Nggak bisa tidur lagi malam ini. Snipnya terbuka. Dibawa sama umpan-umpannya. Aduh. Oke. Nggak apa-apa teman-teman. Kita coba lagi ya. Mantap. Aduh, lepas. Lumayan teman ini agak kecil dari yang tadi nih teman-teman. Oke. Ini kecil nih, tapi warnanya sudah mulai hijau-hijau, sudah menandakan dia sudah toman dewasa ya. Bisa dibilang ini betina nih teman-teman. Sampai kena di lepas juga. Oke. Mantap. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya Johari Elvano, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, agar channel ini terus berkembang, tentunya menyajikan tontonan-tontonan termancing tentunya buat teman-teman semua ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Alhamdulillah, saya baik.
jangan lupa. Alhamdulillah hari ini teman-teman udah naik 3 ekor nih yang lindet nih. Ukuran yang ketiga ini agak besar dari ukuran yang kedua tadi ya. Oke. Nah, ini toman di danau ini teman-teman. Heran juga saya, danau ini banyak betul ikan toman dan predator tentunya ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya video dari saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bersama saya. Saya Kesin bersama Bang Oji nih. Oke teman-teman. Oke ya. Oke itu. Oji Kestinger ya teman-teman. Di Batu juga. Yeah. Dia baru mau anu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman di channel Johari Irfano. Mungkin di next trip berikutnya kita bertemu lagi ya. Oke teman-teman, jangan lupa dan jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton channel saya. Untuk kalian, salam sehat, salam luar biasa. Kalimantan Timur, Kutai Barat. Mantap. Oke teman-teman. Aduh, yang dua ekor sana udah kebaring sana tuh. Udah gak selamat, tinggal yang satu ekor lagi nih. Mudah-mudahan ini bisa hidup di akuarium ya. Kita taruh di samping kanila aja di sana biar airnya dia netral dulu, soalnya dia nanti takut stres ikan ini aja udah terbalik-balik ikan ini. Oke lah, lanjut, mantap.